selesai. Akhirnya seorang Stara Bramantia Himawan itu bisa menyelesaikan satu box Parevol. Hebat, luar biasa. Sekarang boleh dicetak. Ya udah, sekarang kita jalan ke rumah sakit ya. Aja masih ketemu brengsek tuh copet. Ih, kenapa sih hari ini aku sial banget, heran deh. Kenapa-napa kan nih. Ternyata masih banyak banget ya yang belum kita lakuin. Apa tuh? Kita tambah satu aja lagi sekarang. Yang ini? Gimana? Enggak. Mendingan kita jangan ngelakuin itu, sekarang kita ke rumah sakit aja, ya? Iya. Kita memang kan lagi mau ke arah rumah sakit. Ya kayak ya sekalian aja. Sambil di jalan menuju ke sana. Enggak usah, Star. Atau enggak gini aja deh, kita bisa ngelakuin yang lain aja, kan? Selain itu. Kenapa? Ya karena saya gak mau aja. Waktu itu gak apa-apa waktu di bawah jembatan? Iya, emang kita udah ngelakuin itu. Tapi mungkin lebih baik sekarang jangan. Next time kita ngelakuin itu ya. Saya tunggu kamu di mobil, oke? Arya. Rasanya kenapa begitu menyakitkan diperlakukan seperti ini dengan suamiku sendiri. Rasanya seperti dihempas dan dibuang. Apa seperti ini juga perasaan Arya dulu saat aku menghindar dan dingin sama dia. Maafin saya, Star. Saya juga sebetulnya gak tega perlakuin kamu seperti ini. Tapi saat ini, saya juga harus menjaga agar tidak tenggelam dalam perasaan yang terlalu besar buat kamu. Saya gak mau kejadian kemarin terulang lagi. Saya gak mau saat saya sudah kembali merasa gak bisa kehilangan kamu. Pada saat yang sama, kamu malah kembali gugat cerai saya. Sekarang kamu tatap mata aku. Kamu ucapin talak itu sekarang. Gak berani kamu ucapin talak ya. Oke? Kalau gitu aku yang gugat cerai kamu. Biar kamu harus repot. Star! Kalau sampai itu terjadi lagi, mungkin saya gak akan sanggup bangkit lagi. Mungkin saya akan terpuruk selamanya. Saya gak sanggup hadapi itu, Star. Karena itu saya putuskan menjaga jarak dengan kamu itu yang terbaik. Buat penonton Setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta?
Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.